device-nya sih, bukan wifi-nya. Karena aku juga sekarang pakai wifi dan kayak wifi-nya tuh nggak kemar nggak kan kemarin itu aku ngetes wifi-nya tuh nggak ada masalah apa-apa, kayak aku buka YouTube lancar, nonton apapun lancar gitu, kayak ngeselin gitu ya kan. Tapi gak apa-apa, kita karena udah bisa jadi ya udah hehehe. Tapi banyak yang bilang aku suruh ideal life, tapi entahlah, aku pengen showroom. Tadi aku lihat CG lagi showroom juga btw gitu. Bentar aku PM dulu ya. Kafe ini juga lagi show. Oh lah, alright, gak apa-apa gak aku showroom, gak apa-apa lah, kita ngobrol apa ya hari ini. Today aku tidak ngapa-ngapain karena today seperti biasa kan sekolah ya kan. Abis sekolah aku langsung pulang sih, abis sekolah terus aku gak ngapa-ngapain lagi soalnya hari ini libur. Emang masih aja nge-lag ya? Kenapa sih? Serius? Jujur nge-lag lagi. Aduh. Tadi katanya udah aman, guys. Tadi katanya udah aman. Nge-lag sama patah-patah itu sama atau enggak? Makasih kak diskonnya, thank you. Aku tuh gak ganti bro, aku tuh udah. Ini tuh aku pakai wifi guys. Aduh. Udah aman ya. Agak delay, tapi it's okay. Oke. Bentar ya guys, aku jadi gak tenang ini bagaimana ini. Kita harus hubungin dulu. Kalau ini gak nge-lag, aku akan hubungin di Twitter. Tapi kalau nge-lag. Makasih kak diskonnya. Sarang heo, sarang heo. Oh ya guys, sebenarnya aku pengen nunjukin aku tuh punya kacamata. Waktu itu kan aku ada postingan aku yang kacamata bolong, yang tahu kan kalian di Instagram aku ada yang postingan aku kacamata bolong. Nah, itu kan kacamata temen aku pinjem punya temen aku kan. Nah, terus habis itu karena dia aku jadi FOMO, terus aku beli dan kaca-kacamatanya itu aku buka. Jadi aku benerin bolongin gitu. Thank you Kak diskonnya. Tapi ternyata itu tuh kepake buat photoshoot. Widih, photoshoot yang Valentine itu. Jadi sebelum photoshoot yang Valentine itu, awalnya kan aku pakai kacamata itu kan, cuman kayak ada kacanya gitu. Dan itu tuh karena kayak kena lampu segala macam gitu, jadinya kayak ada bayangannya gitu, jadi jelek kan. Akhirnya dicopot si kacanya itu. Aku punya ide kayak, oh ya copot aja kali ya. Terus akhirnya jadi kacamata bolong. Nah, di foto itu tuh jadinya kacamata bolong guys. Makasih kak diskonnya. Gitu guys, kamu aku spill. Tapi bentar, aku kayak ketinggalan di luar sih sebenarnya. Apa aku harus mengambil dulu? Tapi kayaknya nanti ribet ya. Aku tuh btw aku ada foto pakai baju yang aku Valentine kemarin, cuman belum aku post. Mending post atau tidak, aku bingung. Makasih gak diskonnya. Btw aku kayak ada ini. Ini tuh adalah keren banget tau. Aku tuh mau nge-spill ini. Aku tuh pengen pajang ini tapi kayak aku masih belum. Kayak
kayak mau majang ini. Lihat, keren gak? Ada tiga tau. Bagus tau, ini aku suka banget. Lihat, ini kayak dicampur gitu. Ini keren banget sih kalau dipajang di sini, soalnya warnanya kan biru kan. Jadi kayak nyambung gitu loh sama ininya. Bener gak sih, nyambung gitu, lucu. Lucu banget, ciawa. Ini bagus gitu. Ada yang pas aku megang KBC lagi. Betul, aku kaget tau guys. Jadi waktu pas pertama kali aku lihat foto aku pengen cerita nih yang foto aku yang ini. Kalian tau kan yang aku pegang KBC ini, yang pas lagi masang KBC. Aku tuh kayak gak ngira ini aku, karena apa? Karena dia kayak kelihatan kurus banget. Aku gak nyangka kayak aku sekurus ini di sini, di foto ini. Kalau kalian lihat deh, ada deh di pokoknya di akun JKT48 kan. Kayak di sini tuh aku kurus banget gak sih? Atau aku doang yang ngerasa kayak kok beda gitu. kayak enggak sekurus ini padahal dia aslinya, enggak tahu sih, enggak tahu ya perasaan aku doang mungkin, tapi kayak kurus banget. Tapi kayak bagus, aku suka. Lah kan emang gitu. Sekarang juga masih kurus kok. Jadi kamu ngatain aku kurus? Enggak lah, bercanda. Bagus deh kalau aku kurus. Aku juga pengen kurus sih. Aku pengen kurusin lagi justru. Aku tuh kayak gak kadang tuh beda-beda gitu loh setiap kamera. Kadang aku kelihatan gendut, tapi kadang kayak kelihatan kurus juga. Jadi gimana? Kalau di foto tuh lebih kelihatan kurus gak sih daripada di video? Aku bingung deh. Kayak aku tuh bingung banget, padahal sama aja gak sih kamera-kamera juga. Tapi kayak kamera video tuh lebih jahat gitu loh. Jangan kurus-kurus, weh, nanti sisa tulang doang. Gak apa-apa gak sih, kayak lebih bagus gitu kalau dilihat dari kamera. Kalau kurus tuh, soalnya kalau kamera tuh jahat banget, kayak dua kali lebih gendut gitu. Sumpah, gak ngerti lagi. Perasaan kamu tiap Aita Kata kelihatan kurus. Kalau aku lihatnya di video-video Aita Kata yang aku lihat setelah aku show, aku kan lihat reply-nya gitu kan, gendut banget, kayak kelihatan gendut banget menurut aku ya. Menurut aku ya, kayak cabi aja gitu. Coba tanya Jen, gue verif atau enggak. Wede, ya kak gede besok ya kita. Verif gak? Ntar coba aku lihat. Oke. Dua kali, apa itu? Gak kebaca. Cabi doang gak gendut. Iya kan, tau enggak sih, iya sih emang gak cabi sih. Justru itu guys, aku tuh gak bisa, gak ngerti caranya ngecilin pipi. Kayak setiap aku makan, yang jatuh itu bagian gendutnya tuh di pipi. Kayak aku gak pernah, bahkan timbangan aku nih, aku kasih, boleh gak sih dikasih tahu berat badan aku? Atau kalian udah tahu? Kalian tidak udah tahu belum sih berat badan aku? Kayaknya aku, kalau aku kasih tahu boleh gak sih? Gak boleh ya? Mau aku ke Hawk Band bareng. Hah? Apa tuh? Pipi jangan dikecilin. Iya, aku pengen tirus kak. Aku pengen tirus. Justru kalau nge-lag lagi kak. Nge-lag lagi kah? Haduh. Bentar deh, selagi nge-lag kita. Nge-lag lagi kah? Aduh, aku lelah dah. Gak usah dikasih tahu, gak apa-apa sih. Iya, gak usah deh. Gak usah dikasih tahu, oke. Gak mau, pokoknya. Tapi nih aku kasih tahu ya, fun fact dari aku. Aku tuh gak pernah naik berat badan, tapi gak pernah turun naik. Gak pernah turun berat badan. Jadi berat badan aku stuck di satu angka, yang pokoknya tuh aku makan sebanyak apapun gak akan naik. Aku gak makan sebanyak apapun gak akan turun. Jadi aku bingung nih, kalau aku mau diet, aku gak akan turun-turun. Bahkan kayak aku sampai gak makan pun juga gak turun gitu, tetap stuck di sini. Dan kalaupun makan,
akan naik tapi nantinya turun lagi, jadi bingung gitu, kayak nggak bisa turun nggak bisa naik. WiFi dipakai satu desa kah? Aku bahkan guys, aku bahkan hari ini sendirian di rumah. Jadi papi mami aku lagi keluar, Elin lagi keluar juga. Jadi aku sendiri di rumah dan WiFi dikuasai oleh aku sendiri. Bahkan dari tadi tuh aku buka YouTube, nonton YouTube dan lain-lain, aku merasa aman-aman aja, kayak gak ada nge-lag sama sekali. Bahkan aku pakai kualitas yang tinggi tapi tetap gak kenapa-napa. Tapi kenapa di sini nge-lag? Itu pertanyaan dari aku. Betul, tangan aku kayak pegel gitu, kayak kenapa ya? Aduh, ada-ada aja sih Jen ini. Aduh, ada aja sih cerita hidupnya. Berarti apa tuh? Spill dong berat badannya. Nggak boleh. Iya weh, sama ndak naik ndak turun. Nah kan kak, bener kan? Kayak emang nggak bisa naik nggak bisa turun. Kenapa tiba-tiba pegel? Aneh banget jujur. Weh, remaja jomblo begini banget sih. Astaga. Sakit. Tapi aku pengen banget berat badan aku tuh kayak Wonyoung. Wonyoung Ive. Karena menurut aku badan dia bagus gitu. Jenjang tinggi dan pokoknya aku pengen tinggi. Aku pengen banget tinggi semampai. Mau dibilang ketinggian kayak apa, kayak udah yang penting aku tinggi, aku pengen tinggi. Kayak tebak-tebakan apa tuh, oh tidak terlihat. Solusinya jangan makan aja. Iya, jangan makan. Iya, tapi tetap aja walaupun aku nggak makan, aku nggak akan turun berat badan, akan tetap segitu. Tak ada kegiatan fast metabolism. Iya benar-benar aku fast metabolism. Soalnya tapi iya benar-benar aku tuh bahkan nggak bisa kayak makan, tapi aku nggak bisa makan banyak, tapi aku nggak bisa makan dikit. Ngerti gak sih? Jadi aku harus porsinya pas karena aku punya penyakit asam lambung. Dan asam lambung ini membuat aku tidak bisa makan banyak, tapi aku juga nggak bisa makan sedikit. Jadi harus pas di tengah. Kalau aku makan kebanyakan, aku juga bisa sakit. Gitu. Nggak enaknya punya asam lambung seperti itu. Atau jadi remaja jompo. Iya. Open jasa pijet. Gimana ya, Bun? Nggak lah, ini tuh cuman butuh. Biar nggak... Ya kayak aku tuh punya, kayaknya aku kayak punya alergi dingin, nggak tahu sih bukan alergi dingin apa ya, pokoknya kalau kedinginan tuh aku suka pegel-pegel, kayak badan aku suka pegel gitu. Kenapa ya? Aku takut kira-kira apa itu. Aku orang baik. Lagi di kos, aku nggak ngekos kakak, aku masih di rumah, aku tinggal di rumah. Aku gak pernah ngekos. Aku mau tinggi main basket. Kalau mau tinggi main basket, aku pernah baca artikel kalau umur 17 tahun itu gak akan pernah bisa naik lagi. Maksudnya aku, maksudnya udah stuck di situ dan gak bisa naik lagi. Gitu. Aku juga pernah baca artikel kalau sebenarnya lompat-lompat itu nggak membuat kita tinggi guys, tapi nggak tahu juga ya ini benar atau enggak, aku juga nggak tahu. Cuman yang bisa membuat tinggi itu adalah gen. Jadi kalau misalnya gen orang tua kita tinggi, tingginya segitu ya kita akan tingginya segitu. Misalnya aku ngikutin papi aku, ya papi aku kan ya lumayan tinggi lah, ya lebih tinggi dari aku sedikit. Nah mungkin aku ngikutin papi aku, mungkin aku bisa setinggi di beliau tapi gak bisa lebih tinggi dari beliau. Begitu kayaknya sih gitu ya gak sih guys, kayaknya kalau dari penglihatan aku juga. Wedi bahasanya ya kan, ada si Jen ini pendekkan lu.
kirim papramukajan lagi dong besok. Besok aku hari Sabtu. Besok tidak sekolah, besok libur. Aku akhir-akhir ini kalau di sekolah nggak megang handphone. Aku jujur li kayak di sekolah tuh cuman dia belajar, abis belajar kalau ada guru kan belajar, kalau lagi istirahat aku ke kantin tanpa megang handphone. Jadi aku kayak jarang megang handphone sekarang di sekolah. Aku juga jadi jarang foto-foto. See you Aita kata besok. See you guys. Mantap. See you ya guys. Pandora. Ih, kalian tahu-tahu aja tentang Pandora. Aku pengen enggak deh. Gak boleh ngomong gitu. Maksudnya ya gitu deh. Emang dasarnya remaja jomblo enggak sih? Emang iya sih. Jujur kayak tapi ini jujur gak hilang-hilang loh sakitnya. Kenapa ya? Apa kita harus kretek? Kita harus kretek abal-abal. Betul, kalian mau lihat gak baju aku? Kelihatan gak sih? Jen Victoria. Kipas angin jangan dipantong, mending di... Hah? What? Ada niatan ngekos gak Jen biar deket FX? Sejauh ini belum karena aku masih sekolah di sini. Jadi kalau bisa aku ngekos sama aja aku harus bolak-balik juga karena aku sekolah di sini, sekolah di deket rumah aku. Masih bisa Jen kalau jinjit. Benar sih. Jadi komennya ke bawah. Tutor dikenal member. Banyak kok tutornya. Ciri khas juga bisa menjadi tutor real. Effort juga nge-like-nya. Jen, makanan favorit apa? Apa ya guys? Aduh, aku berubah-ubah gitu setiap harinya. Tergantung mood aku. Laki tingginya berhenti di 21. Oh alah, aku baru tahu. Makasih kak diskonnya, thank you. Besok kita live IDN deh. Oke. Okay. Besok live IDN ya. Aku besok mau live IDN sebelum Aita kata. Aduh, sakit. Tapi gue malah lebih tinggi dari bapak gue. Berarti keluarganya ada yang lebih tinggi. Makasih kak diskonnya. Misalnya kakek atau ya itu. Rata-rata anak sekarang lebih tinggi dari kedua ortunya. Jujur aku gak tahu kalau tentang itu. Karena yang aku tahu kita gak akan melebihi orang tua. Paling kayak cuman di sebatas setara gitu. Cuman aku gak tahu, mungkin ada yang kayak gitu ya. Aduh, ini kayaknya perlu koyo deh. Apa kita diemin aja apa ntar dia hilang sendiri. Bunyi. Ya udah kamu berangkat Aita kata pakai seragam aja. Itu tentang apa ya tadi? Oh, yang itu. Hah? Oh, maksudnya aku suruh pramuka aja besok terus ke Aita, ke berangkat Aita katanya pakai baju pramuka. tapi jujur aku pernah loh ke FX pakai seragam. Kalian pernah lihat nggak aku ke FX pakai seragam? Kalau enggak bagus. Kocak. Jadi nggak ke Bengkulu enggak kak. Badminton ku iga. Wih. Ayo, siapa takut? Mending kita epep. Wedeh, si paling epep. Lebih enjoy gitu gak?
Jangan keseringan main HP, betul. Jangan keseringan main HP ya, guys. Makasih Kak diskonnya, thank you. Siapa yang verif besok? Siapa yang besok nonton Aita Kato, guys? Aku gak verif, Jen. Sedihnya. Mantap banget, Jen, mau tidur, sip. Silakan tidur, Kakak. Good night. Mau maklur kemarin dong, Jen. Makanya datang ke kelas aku kalau kamu mau maklurnya, kamu beli sendiri. Beli maklur di kelas aku, mantap. Makasih Kak diskonnya. Thank you. Wah, kayaknya adek aku pulang deh. Elin bisa masuk sendiri gak? Wait, kayaknya adek aku pulang. Bentar, tunggu. Tungguin. Anyong, kok kembali lagi? Betul, aku membawa kacamata yang tadi aku bilang. Ini dia kacamata yang aku pakai pas waktu aku foto shoot yang Valentine. Kayaknya udah miring deh. Nih, ini tuh kayak bulat gitu. Dan dia bolong. Dia bolong, guys. Ini karena kalau misalnya kalau kita kena lampu kan, kalau kacamata asli ya, where's my glasses? Yang satu lagi. Wih, kok hilang? Hilang. Nah ini. Nah, ini tuh kan ini kaca. Jadi ini kalau kena itu tuh kayak gini. Kayak ada bayangan lampunya gitu, tapi kalau bolong dia kan enggak ada jadinya. Enggak ada bayangannya. Seperti itu. Kayaknya emang gitu enggak sih kalau di foto-foto shoot gitu. Udah malam. Kamu mau gak? Aku mau. Udah malam. Ada aku ngajakin aku ngelukis abstract. Tapi ngelukis apa? Ah, gak mau kalau ngelukis abstrak. Aku gak suka. Kalau ngelukis abstrak gak suka. Abstrak apa sih maksudnya kayak? Abstrak? Ya, kalau abstrak pasti kayak yang dimainin kuasnya. Kuas dan warnanya. Ya udah, gitu doang. Gak ada konsep lah. Abstrak tuh enak. Iya. Satisfying. Sorry guys. Aku sebelum gak bisa nonton. Kok aku mulai khawatir sama lengan kamu? Enggak. Enggak kok. Jangan dipikirin aja. Kalau dipikirin ya akan sakit terus ke sih. Vote lu IDN jam 12 siang aja gimana? Oke. Okay. Tapi jam 12 aku udah berangkat belum ya ke FX? Kayaknya belum deh. Tapi kalau misalnya aku jam 11 gimana? Jam 11 aja ya. Peace. Jam 11 oke. Okay. Aku harus nikah sama Jen biar anakku tinggi. Enggak guys, aku gak setinggi itu gak sih? Emang aku setinggi itu ya? Jujur pengen lebih tinggi lagi, tapi kalau udah dapetnya tinggi segini, bersyukur sih. Aku tinggi melebihi orang tua. Wadaw, keren-keren. BTW ini apa namanya? Komennya tuh ada yang nge-lag, tapi ada juga yang gak nge-lag. Kocak ya? Ada yang nge-lag, tapi ada yang gak nge-lag juga. Pakai hot, pakai krim hot. Iya. Ya, nanti udah nggak sakit kok. Sip. Dari tadi tapi panasnya nggak ketolong. Panas apa? Oh.
batuk gue. Maaf. Dikira bocil bolos ke mall. Ih, lagi ngomongin apa sih? Kok aku kayaknya nge-lag ya? Emang nge-lag sih ini. Makasih ke diskonnya. Fix delay. Fix komennya delay. Basket date aja yuk, Jen. Ngomong doang, Kak. Bunyi. Di samudra sudah jam 22.50. Wadaw. Jen boleh begadang enggak? Boleh. Begadang tuh maksudnya tidur malam kan? Pokoknya temenin aku dulu aja. Temenin aku dulu baru kita tidur. Tidur bareng aja. Oke. PKN kapan? Oh iya guys, betul kan karena aku ada PKL di bulan, ya pokoknya di pertengahan bulan ya kan. Aku ada PKL 6 bulan. Jadi aku akan PKL di luar Tangerang. Jadi setidaknya aku lebih dekat ke FX. Mantap. Aku izin skip dulu Jen, ada acara keluarga. Okay. See you Kak. Mantap. Acara keluarga ngapain tuh? Kakak nyanyi please, terah kakak mau nyanyi apa aja. Nyanyi apa? Nyanyi apa ya? Waikul kan ngesot off camnya. Kenapa aku ngesot? Karena karena apa ya? Karena aku lagi pakai celana pendek. Jadi kayaknya gak sopan aja kalau dilihat. Gitu. Betul aku udah, kan kemarin aku udah sempet ini kan, dari tadi aku bilang BTW. Aduh, tuh kan ngomong BTW lagi. Jadi kemarin itu aku udah sempet mewarnain rambut aku kan. Maksudnya aku udah warnain hitam lagi karena sempet coklat. Dan sekarang tuh udah balik lagi tahu guys. Kayak misalnya di atas matahari itu tuh bener-bener yang coklat. Coklat? Kok bisa ya? Maksudnya aku baru loh. Kemarin aku baru ngecat loh, tapi udah coklat lagi. Sampai berapa kali harus ngecat ya supaya hitamnya tuh hitam permanen? Kalian ada rekomendasi cat gak yang permanen? Mantul pasti kalau pakai kacamata pas foto. Iya, karena kacamata kalau yang ada kacanya tuh emang mantul. Tapi kalau yang bolong gini enggak. Ih, sumpah emang nge-lag banget sih ini kayaknya. Soalnya bener-bener pending gitu si komennya sama si itu. Tapi kalau misalnya ini kena lampu juga mengkilat-mengkilat gini guys. Cuman aku ngerasa tapi adik aku tuh ngeledekin aku guys setiap aku pakai kacamata ini. Katanya culun kayak orang kayak makasih Kak diskonnya. Kayak orang mau apa ya? Kayak culun aja gitu. Kayak Nobita, dia bilang kayak Nobita. Iya, aku ingat banget dia bilang kayak Nobita. Beneran weh, komennya nge-lag. Soalnya kalian baru komen tentang Elin sekarang. Jujur li, aku gak ngerti lagi karena nge-lag jadinya gak nyambung. Jujur aku pengen banget live IDN, cuman ya aku clock out jadi harus minta passwordnya lagi. Makasih Kak diskonnya. Sebenarnya aku udah pernah dikasih passwordnya, cuman aku bingung, aku lupa aku taruh passwordnya itu di mana. Kayaknya sih ada ya di HP ini.
tapi nggak tahu. Gak gede kangen Elin. Kenapa harus kangen Elin? Kan Elin omongannya nggak bisa dikontrol. Sumpah bercanda ya Elin ya, bercanda bercanda. Ampun Lord, maafkan aku. Jujur aku lebih tunduk kepada adik aku sih daripada adik aku tunduk ke aku. Enggak lah, bercanda. Cuman maksudnya ya gitu. Mentang-mentang cuman beda 16 bulan ngajak ribut mulu si Elin. Bercanda Elin, sumpah. Jujur bercanda. Kayaknya dia enggak denger. Dia lagi di luar. Udah baca DM aku kah? Baca DM aku setiap hari. Jam 12 aku gak bisa. Jam 12 aku gak bisa. Terus jam berapa? Jam 11. Jam 11 lah, aku bilang jam 11. Jen mau es teh atau es jeruk? Mau es jeruk. Jam 11 aku mau ke kampus ya. Terus gimana? Aku kan jam, aku Aita kata jam jam 7, tapi kan kita harus siap-siap dulu. Jadi kita datang biasanya jam 3. Sedangkan kalau perhitungan aku dari Tangerang ke FX itu emang cuma 1,5 jam. Biasa aku tapi datangnya tuh di 2 jam, hamin 2 jam gitu dari jadwal yang ada. Misal kita kumpul jam 3, aku akan berangkat dari jam 1 supaya aku bisa sampai jam 2:30. Jadi ada spare waktu 30 menit. Aku tuh perhitungannya gitu guys, setiap hari guys. Jangan tinggi-tinggi, ntar pas MNG aku harus Kamu tinggi banget, aku ngeliat kamu aja udah ngedongeng. Sip. Justru waktu pas MNG yang pas kemarin Flowerfall itu tuh banyak banget yang kayak kaget kalau aku emang tinggi, kayak dia tinggi banget gitu loh. Soalnya kayak gitu, kenapa ya? Padahal aku enggak setinggi itu. Kenapa kalian mikirnya, emang kalian mikirnya aku pendek? Sampai kaget gitu. Aku jujur tidak mengerti. Panas banget nih Jen hawanya. Tadi enggak sih, kemarin sih lebih kayak kemarin itu panas banget. Kemarin panas banget sumpah. Jen ada yang titip salam, tebak. Kak Dias atau Kak Kelvin. Jen aku siap titip salam ke Kak Gede. Besok aku diapain ya guys rambutnya pas Aita kata. Gimana ya guys ya? Kalian kan udah pernah lihat, misalnya kalian lihat di live streaming ataupun lihat langsung, menurut kalian aku bagusnya rambutnya kayak gimana? Karena aku pengen tanya aja. Dijawab ya. Terima kasih. Aku keluar aja besok mau sekolah. Semangat sekolahnya besok. Aku sih libur. Semangat. Bye bye. Kalau ngantuk bobo aja nggak, jangan dipaksa. Aku tidak mau bobo. Aku kalaupun aku ngantuk sekarang, kalaupun aku udah end showroomnya, kayaknya aku akan tetap main HP. Jadi setidaknya mendingan aku showroom aja dibanding aku main HP. Bener gak sih? Betul kan? Jadi kalau mau tidur sleep call kan? Aman, siap. Apa itu sleep call? Sleep call itu
kolan sambil tidur atau kolan sampai tidur atau kolan sambil tiduran. Sleep call tuh oke, banyak banyak macamnya. Pertengahan bulan apa, Jen? Itu apa PKL? Emang kita harus adaptasi sama lagnya. Jujur aku sakit hati. Ah, tolong. Betul, aku lagi suka banget Mr. Beast. Aku lagi suka banget nonton Mr. Beast. Gak, aku mau sekarang aja. Aku mau sekarang aja minta tolong. Aku mau sekarang aja cari kalau aku ini sebenarnya menyimpan password IDN Live atau tidak. Besok aku akan IDN Live. Lihat saja nanti ya. Lihat saja. Aku tidak akan lagi showroom kalau nge-like begini, sumpah. Jujurly, apakah kita harus showroom di luar rumah agar bisa tidak nge-like? Ih, baca dong. Ini aku udah baca, Kakak. Hah? Ngaku apaan, guys? Aku tidak ngaku apa. Aku ngaku apaan? Jujur-jujur. Jujur banget, jujur banget apanya? Makasih, Kakak, diskonnya. Jen, aku izin keluar dulu ya. Oke. Okay. Bye-bye. Good night. Jen, tolong tagih roll depan ke Miniti. Oke. Okay. Miniti, tolong ya. Kamu sudah berjanji, kamu harus lakukan. Kalau kamu sudah berjanji roll depan, kamu harus lakukan roll depan. Suka film horor gak, Jen? BTW kemarin. Nah, kan aku ngomong BTW lagi. Ya udahlah, kalian sabar aja ya. Nah, kemarin itu aku sempat nonton bioskop. Aku tuh nonton film. Weh, film apa ya? Sumpah aku lupa. M, dari M pokoknya. Lupa, Munir, bukan Munir. Ah, aku lupa. Apa ya? Yaudah pokoknya itu ya. Aku gak tahu, pokoknya itu aku nonton film itu ternyata sangat plot twist sekali. Karena apa? Karena aku gak berpikiran kayak gitu. Aku tuh kan, jadi ceritanya itu ada orang dibully dan dia tuh balas dendam ke orang yang ngebullynya dia. Cuman aku kira tuh dia cuma sekedar balas dendam. Ternyata yang balas dendam bukan dia, tapi siapa ya? Nonton aja kalau penasaran. Emang sepatah-patah itu? Oh my god, aku stres. Sepatu Kajen ukuran 29. Hah, itu ukuran sepatu bayi ya, Kak? 29, ya ampun. Emang aku sekecil itu, ya ampun, aku semungil itu. Ada aja deh, aku maksud 29 ukurannya, yang bener aja, Kak. Sekecil itu. Kecil banget. Sumpah ngakak. Kajian baik, buktinya aku disapu. Apa sih? Disapu. Kamu typo, tapi typonya kocak, weh. Disapu. Kita pegel ya, guys ya. Kita kayaknya harus meluruskan kaki. Nah, mantap. Ajak by one yang ngomong culun. Nah, betul tuh. Coba kamu ajak by one sama Elin, mungkin kamu akan kalah. Karena kalau bercanda, sumpah. Bercanda. Hari ini kita akan review apa ya, guys ya? Kemarin kita sempat review Lego.
Kita sempat review Bricks. Kita akan review apa lagi ya? CG juga tadi kayaknya ada delay juga. Kayaknya tahu ya, aku juga belum coba IDN Live. Kalau misalnya IDN Live gak nge-like berarti apanya ya yang nge-like? Soalnya aku tuh bener-bener lihat semuanya, lihat YouTube, TikTok segala macam itu tuh bener-bener sekencang itu, gak ada nge-like sama sekali. Tapi kalau kalian misalnya ngeliat aku nge-like, gimana ya, aku juga gak enak deh jadinya. Gue delay berapa menit, ini jauh banget. Iya, delaynya tuh emang selama itu. Aku mau mencari si itunya dulu kan. Elin. Ya, Elin gak ada di sini. Kajian akun jahat. Hah? Aku ngomong apa? Ya Allah, aku nge-lag. Aku nge-lag banget. Eh, gak bisa juga. Nah, mantap ya, yeah. Sarang yuk, bye-bye. Bye warga showroom. Thank you. Thank you ya guys.